bukan sana. Cuaca baik hari ini sepanjang petang sewaktu kita mengadakan semua perubahan. Kita harapkan cuaca kekal sampai ke tamat perubahan ini. Ada 6 pusingan untuk cabaran Honda Dash 125 cc ini. Kita berikan tumpuan pada nombor-nombor motosikal yang kita akan lihat nanti, nombor 2, 16 dan 11. Kita sepanjang 2706 km, 8 selekom nanti perlu ber 6 pusingan untuk mereka habiskan pada perubahan kali ini. Dan kita kalian bukan kumpulan perubahan. Saya rasa ini kali pertama untuk Muhammad Lokman Nur Hakim Wazi berada di peringkat pertama perubahan. Ya betul, ini merupakan kali pertama Muhammad Lokman Nur Hakim bermula di petak yang pertama. Tapi kalau secara keseluruhannya kita lihat di mana Lokman ni yang menduduki di tangga ke-17 secara keseluruhannya. Tapi kali ini nampaknya peningkatan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Lokman dan adalah anak kepada jagung. Ya betul. Protokol di Malaysia, Wazi Abdul Hamid. Jadi mungkin ilmu diturunkan oleh Wazi kepada Muhammad Lokman Nur Hakim yang berada di petak utama. Pada semalam dia terjatuh pada kedudukan baik di hadapan sebenarnya ketika itu terjatuh, tapi kita lihat pada perubahan yang ke 8 macam akhir untuk mereka. Kita akan keluar untuk Muhammad Lokman Nur Hakim Wazi untuk seorang keluar dia menaiki podium pada perubahan ini. Cuba menggunakan jentera nombor 18. Baiklah, sekarang ini kita lihat kedudukan grid bagi perlombaan Honda Dash Motorbike Challenge. Petak pertama, Muhammad Lokman Nur Hakim Wazi. Petak kedua, Alif Imran. Petak ketiga, Nabil Abdul Rahman. Petak yang keempat, Adib Hamid Hazwan. Petak yang kelima, Amar Yasir. Petak yang keenam, Muhammad Faiz Nazmi Muhammad Radwan. Petak yang ketujuh, Aish Ishafi. Petak yang ke-8, Muhammad Imran Hakim Abdul Rahman. Petak yang ke-9, Muhammad Dennis Zarif. Petak yang ke-10, Asfar Adam Azhar. Petak yang ke-11, Muhammad Afiq Daniel. Petak yang ke-12, Muhammad Faiz Hakimi Husni. Petak ke-13, Muhammad Nabil Muhammad Alif. Petak ke-14, Muhammad Dennis Hakimi. Petak ke-15, Khairul Fidaus. Petak ke-16, Muhammad Luqman Hakimi. Petak ke-17, Hezri Shah. Petak ke-18, Syed Hafizul Azim. Petak ke 18 pemula. Maafkan saya. Saya cukup debar nak tunggu sama macam perlombaan CP125 dan juga mulakan hari ini tadi dengan penentuan kejuaraan dalam kategori Wira. Dan selepas kita melalui beberapa perlombaan yang mendebarkan penentuan kejuaraan Wira 125 dan 150, dan memang sampai kegagasan penamat baru kita tahu pemenang. Sekarang kita akhiri bagi hari ini dan musim ini juga untuk penentuan kejuaraan bagi cabaran Honda Dash 125. Dan lebih lagi yang ini juga memang rapat kedudukan seperti dalam dalam CP150, 30 meter atas pada kedudukan yang 1 dan 2, terutamanya 1 mata saja memisahkan kedua-dua mereka ini. Dan itu IC East dan juga Nabil Abdul Rahman. Nabil yang menang di pusingan ke-5 dan ke-6. Tapi IC yang menang pada pertandingan yang ke-7. Dan ini memberikan kelebihan kepada pelumba nombor 2 ini untuk dia merangkul kejuaraan keseluruhan bersama dengan Nabil Abdul Rahman. Jadi pelumba terakhir ini jadi penentu. 6 pusingan akan menjadi penentu bagi musim 2020 ini untuk mengetahui siapakah bergelar juara bagi cabaran Honda Dash 125. Dilepaskan sekarang agak terlewat sedikit. Itu adalah Lokman yang agak terlewat sedikit di awal perlombaan, tapi tidak mengapa kerana dalam perlombaan ini kita ada 6 pusingan untuk mereka lalui menuju ke selekor pertama ini, seperti juga dengan Yamaha Piazza Super Series tadi, perlombaan satu jenama, satu luar yang mana mereka menggunakan, semua mereka menggunakan jentera yang sama. Kita perlu melihat nombor untuk mengetahui pemana yang berada di hadapan. Mereka semua sama untuk berlumba-lumba dalam cabaran Honda Dash 125 ini. Adib Khairul Hazwan yang berada di hadapan sekarang di Malaysia. Ya betul, Adib yang sekarang ini mungkin perlombaan bagi Honda Dash Motorbike Challenge ini. Dengan kita lihat ada satu kelompok yang agak besar juga menuju ke selekong yang ke-4. Pelumba yang menggunakan jentera nombor 2 itu adalah Aish East yang tidak mahu melepaskan Adib Haris.
dengan sekarang ini kita memperlihatkan ada satu dua cukup cukup rapat sebenarnya. Empat nombor yang sekarang ini cuba untuk menjarakkan diri dengan nombor-nombor di belakang. Kita lihat pada nombor 2 dan 16 kerana itu adalah nombor yang dalam nombor kejuaraan. Tadi jangan lupa nombor 3, nombor 11. Faiz Nazmi, Mak Ranwan boleh melakukan kejutan. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini, apa saja boleh berlaku. Dan dalam perlombaan 6 pusingan, tapi nombor 2 terlebih sampai di tempat yang pertama, kita lihat satu pusingan apa yang berlaku. Nombor 2 sampai ke kawasan penaman IC, ICE dari tempat pertama, Alif Imran tempat yang kedua, Nabil tempat yang ketiga, Adil Haris tempat yang keempat, Amal Yassin tempat yang kelima, Imran Hakim tempat yang keenam, Luqman tempat yang ke-11. Mana kedudukan ke-11? Ya, berada di tempat yang ke-8 dalam kelompok ke-8. Sekarang saya kira nasihat mereka yang penting adalah untuk berada dalam kelompok di depan. Ya, kalau sebenarnya kalau perubahan yang kita lihat sekarang ini memang suka untuk kita berjagakan sama sahaja, tapi apa yang penting mereka juga perlu berjaga-jaga kerana sedikit kesilapan ini membuatkan sekelip mata keadaan ini akan berubah. Dan dalam perubahan ini, kenapa kedudukan mata mereka tidak begitu jauh? Kerana kalau kita lihatkan pencapaian perlumbaan di mana kalau kita lihatkan pada perlumbaan sama rata dalam kejuaraan yang mereka capai di mana yang pertama dimenangi oleh Faiz Nazmi Waranwan juga dalam cabaran kejuaraan. Pusingan yang kedua dimenangi oleh IC. Pusingan yang ketiga dimenangi oleh Adil Haris Azwan. Pusingan yang keempat dimenangi oleh juga oleh Adil Haris Azwan. Tapi pusingan 5 dan 6 adalah milik Nabil Abdul Rahman yang muncul untuk jadi pencabar kejuaraan. Dan semalam IC berjaya menangi perlumbaan untuk dia berada di atas kedudukan satu mata. Sekarang ini Adil Haris yang berada di hadapan tempat pertama, Nabil di tempat yang kedua dengan Alif Imran tempat yang ketiga, di mana Aziz tempat yang kelima, tapi kesemua mereka di dalam kelompok hadapan lagi. Dan maksudnya mereka masing-masing boleh berpeluang untuk gelaran juara ini bagi Nabil dan juga Aziz campur di depan antara satu lain akan menjadi juara bersama. Betul apa yang dikatakan Harvey. Tempuan kita adalah grupa yang menggunakan jentera bernombor 16 dan juga jentera bernombor. Sekarang ini kita lihat mereka yang bersebelahan cuba untuk tidak lepaskan satu sama lain, tapi sebenarnya bukan Aish East dan juga Nabil yang sekarang ini bersebelahan sama menuju ke selekong yang keempat. Jadi dua-dua ini satu mata saja yang memisahkan mereka berdua, tetapi yang belakang seperti yang dikatakan Faiz Nazmi Radwan juga boleh mencipta kejutan. Lambat sekarang. Tapi dia agak jauh. Ya. Ya, satu dosa dalam perubahan. Kalau dia nak cuba untuk mendapatkan peluang, dia perlu untuk bergerak sekarang kerana ada lagi tinggal tiga pusingan saja selepas ini. Tiga pusingan untuk dia bekerja untuk sampai ke hadapan kerana dia di kelompok yang di belakang. Saya kira 30 di hadapan ini. Dan ICE juga berada dalam kelompok yang nombor 2. Dia mereka perlu berada dalam satu kumpulan di hadapan untuk ada peluang sedikit untuk berjaya memenangi kumpulan. Nabil Abdul Rahman yang memimpin sekarang ini perlombaan bagi pusingan yang ke pusingan berbaki pun 3 pusingan sahaja lagi. Kita memperlihatkan di manakah kedudukan ICE kerana sekarang ini satu kelompok yang agak besar juga. 11 ini adalah Faiz Nazmi Radwan. Ya, ini Faiz Nazmi Radwan adalah seorang lagi juga pencabar kejuaraan dari luar kerana dia ada 14 mata di belakang dahulu keseluruhan. Kedudukan sekarang ini sedikit. Dia masih lagi pada dalam kumpulan yang masih dalam jarak yang boleh sampai. Itu yang pentingnya. Kerana ada lagi 2.5 pusingan untuk tamatkan. Dia perlu sampai dengan kumpulan ini pada pusingan yang kedua nanti. Dia tinggal lagi 2 pusingan akan tamat, pusingan yang kelima. Dan untuk dia sampai di kelompok depan pada pusingan yang ke-6 dan berikan mencuba. Dan kita dah lihat dalam perlombaan ini berapa kali sampai dengan sampai tamat tuan kejuaraan.
Betul Rami. Ini mungkin strategi yang digunakan oleh Faiz juga. Ya. Beliau memperlihatkan gerak-geri peluang-peluang di hadapan, di mana kesilapan di situ dia akan mencuri peluang untuk memenangi perlombaan. Dengan Nabil masih lagi memimpin perlombaan ini. Ya, dia tidak boleh lega dan tidak boleh rasa puas hati dan lega kerana kita dah lihat dalam perlombaan tadi menang kategori utama sampai ke satu nama itu masih ada peluang orang yang sampai di situ berkuatnya. Kita dalam perlombaan terakhir sekarang ini. Nabil di depan, Ais di dalam kumpulan yang sama, Ais Nazmi juga dalam kumpulan yang sama sekarang ini. Jadi tiga pelumba yang dalam perebutan kejuaraan. Kita nantikan mereka sampai ke dengan akhir saya kira kerana sekarang ini dalam kumpulan ini sama ada ketidak nombor 11, ada ketidak 16 saya tahu ada, nombor 2 ada dalam kumpulan ini. Pastikan nombor 11 ada dalam kumpulan yang sama juga kerana di situ mereka akan ada mencuk pada lap yang terakhir nanti. Ya, saya nampak ada cepat dalam kumpulan. Ya, sebelas yang menempat Isnazmi Raduan, dan kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa pelumba yang cukup rapat. Ini yang muncul laju menuju ke selekoh yang keempat ini. Kita perlihatkan di manakah kedudukan Pak Isnazmi naik di tempat yang kedua sekarang ini. Dia pun sampai. Pak Isnazmi sampai. Dan tempat kedua. Tapi Faiz dia 14 mata di belakang pendahulu. Dia perlu menang dan mengharapkan pendahulu keseluruhan sekarang ini berada di luar podium. Faiz ini berada di luar podium untuk ada peluang untuk juara. Juga dengan Nabi Abdul Rahman juga berada pada kedudukan di belakang. Tapi sekarang Nabil yang berada di tempat yang kedua sekarang. Nabil yang ada kelebihan di antara Nabil dan Faiz sekarang. Sekarang ini mereka menuju ke pusingan yang terakhir. Kita akan lihat siapakah yang akan menjadi juara keseluruhan. Dengan Faiz sekarang ini mula memuncak laju untuk menuju ke selekoh yang pertama. Ada beberapa pelumba yang sekarang ini ada seorang pelumba Faiz. Tapi dia diberikan amaran pertama kerana melepasi garisan had di Rita. Kita lihat jatuh tempat ke-11 Nasha. Ada dan tentu tempat yang ke-8 maka saya ICE. Dan kita lihat dari depan mendapat nombor motor sekal masing-masing 16 dan juga 2 yang kita lihat di mana 2 13 11 pada di belakang. Agak suka kita nak lihat siapa di depan kerana berdasarkan nombor baru kita dapat lihat di hadapan. 11 pada di situ, 16 berada dalam kumpulan ini. Ini ada 16 Nabil. Nabil sini mana IC tidak dapat IC yang tiada. Terjatuh 23 pelumba terjatuh. Siapa yang terlibat kerana dalam perebutan kejuaraan keseluruhan yang ini menjadi persoalannya kerana 30 pelumba di hadapan yang terjatuh. Ini adalah kelompok utama, kelompok hadapan. Kita akan lihat nombor 16 ada Nabil ada. Jadi Nabil terselamat sekarang ini. Nabil berikan baik untuk gelaran juara keseluruhan. Kerana dia berada di hadapan di tempat yang kedua sekarang ini. Di depan Iman Hakim Abdul Rahman. Dan sekarang ini menuju ke garisan penamat 30. Nombor 4 Amar Yassin. Amar Yassin Nabil. Nabil memecut sekarang ini mendapatkan kelebihan di stream untuk dia masuk. Sangat rapat. Nabil Abdul Rahman yang mencari pedang. Berdasarkan keputusan yang ada. Sampai foto finish mungkin menentukan nanti. Amar Yassin tempat yang kedua. Iman Hakim tempat yang ketiga dan ICE tempat yang kelima. Bermakna Nabil Abdul Rahman adalah juara. Kita lihat sekali lagi Hami bagaimana seorang pelumba iaitu 13 Iman Hakim yang berada di belakang Amar Yassin cukup rapat. Ini sukar untuk kita, tapi kita akan lihat foto finish nanti keputusan bagi perlombaan ini. Dengan berdasarkan timing page, memang Nabil Abdul Rahman adalah pemenang untuk perlombaan kali ini. Dan kalau diikutkan Hami, dia adalah juara keseluruhan bagi perlombaan Honda Dash 125 Challenge. Dia mengumpul 25 mata. Jadi maksimum di situ dapat nantikan keputusan dan sekarang ini 16 ini adalah Nabil Abdul Rahman. 133 tak silap saya mata yang diraih oleh Nabil. ICE berada di tempat yang ke-5.
Aishlis berada di tempat yang kelima. Kalau kita lihat tadi sewaktu perlumbaan, Aishlis agak jauh sedikit ke belakang, tetapi mungkin pelumba-pelumba yang terjatuh di sekolah keempat tadi mendapatkan Aishlis mengumpul mata yang berharga untuk meletakkan dirinya di tempat kedua secara keseluruhannya. Tiga saya rasa ini. Tapi saya rasa Faiz Nazmi, kerana dia nama tempat yang keempat, jadi Faiz Nazmi akan berada di tempat yang ketiga keseluruhan. Keputusan sekarang ni kita nantikan kerana photo finish. Sebab tiga pelumba tadi memang hampir sangat susah untuk kita lihat. Suka kita saksikan siapa yang berada di tempat yang pertama, kerana kalau kita tengokkan tadi pada kelebihan masa 0.03, 0.009 saat misalkan tiga pelumba, 1, 2 dan 3. Kita akan saksikan podium bagi cabaran Honda Dash 125 ini untuk tiga pemenang bagi perlumbaan ini dan juga untuk tentang keseluruhan. Kutipan mata bagi keputusan perlumbaan terlebih dahulu. Nabi Abdul Rahman tempat yang pertama. Kalau berdasarkan keputusan yang ada ini, Amar Yasir tempat yang kedua, Iman Hakim Abdul Rahman tempat yang ketiga, Faiz Nazmi Ratuan tempat yang keempat, 5 Aishlis Afi Hairul Hafiz, 6 Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi di tempat yang ke-7, Farid Hakimi Husni, 8 Afiq Daniel, 9 Asfa Adam Azhar, 10 Dennis Hakimi Mahdi, 11 Nabi Ahmad Alif, 12 Nokman Hakimi, 13 Khairul Firdaus, 14 Adib Haris Azwat, 15 Hazik Shah, 16 Syed Hafizul Azim Syed Haslan. Dennis Zarif dan Alif Imran, 2 pelumba yang kita lihat berada di tempat 17 dan 18. Saksikan rangkuman bagi cabaran Honda Dash 125. Okey, podium bagi cabaran Honda Dash 125 sekarang ini untuk tiga pemenang dalam perlumbaan ini terlebih dahulu sebelum kita untuk kedudukan ke keseluruhan. Tiga pelumba, Nabi Abdul Rahman, Amar Yasir, Iman Hakim yang tempat sebutkan photo finish untuk kita mengetahui siapa pemenang untuk kategori ini tadi dalam yang cukup rapat, cukup sengit antara mereka. Tempat ketiga Iman Hakim Abdul Rahman, tempat yang kedua nombor 4 Amar Yasir dan juga pemenang Nabil Abdul Rahman nombor 16. Dan dijemput Encik Zuhilmi dari Bonsu Honda Malaysia untuk mengambil gambar. Sama dengan Zulhilmi Ahmad, pengurus pasukan Bonsu Honda Sdn Bhd. Ini adalah pemenang bagi kedudukan tamat perlumbaan tadi. Depan ini kita lihat pada
kedudukan keseluruhan pula. Pada kiraan saya adalah Nabi Abdul Rahman, Aziz dan Faiz Nazmi. Dan Faiz Nazmi berada di tempat yang keempat dalam perlombaan ini. Nabi Abdul Rahman tempat yang pertama 133 mata dengan Aziz Afi Hairul Hafiz dengan 120 mata. Faiz Nazmi 108 mata tempat yang ketiga. Imran Hakim Abdul Rahman tempat yang keempat 101 mata. Afiq Daniel tempat yang kelima dengan 90 mata. Di kedudukan tempat ketiga keseluruhan kepada Faiz Umar Faiz Nazmi Umar Radwan. Tempat yang kedua keseluruhan ICS yang pada awalnya yang semua tadi tempat yang pertama dengan 120 mata dan ini pelumba yang menangi perlumbaan tadi dan juga berjaya untuk mengangkut kejuaraan keseluruhan adalah Nabil Abdul Rahman dengan mengumpul 133 mata. Tahniah kepada pemenang untuk cabaran Honda Dash 125 cc. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung bagi musim 2020 yang penuh dengan mencabar. Sekali lagi sekalian terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang menjayakan perlumbaan bagi musim ini dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat sepanjang musim 2020 ini. Dan tahniah kepada semua pemenang bagi kejuaraan pelumba dan juga pasukan keseluruhan. Anda sebelum kita berpisah, jaga penjarakan fizikal anda, pastikan eratkan silaturahim, jaga kebersihan diri dan sekitar. Kita jaga kita dan kita mesti menang. Salam hormat, jumpa lagi pada musim hadapan.